Halo-halo teman-teman, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Kayla Adeva. Kali ini aku mau ajak teman-teman semua buat jalan-jalan ke Curug Ibun Pelangi, yaitu destinasi wisata tersohor di Dusun Sukasari Kaler, Desa Sukadana, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Yuk, kita lihat betapa bagusnya ciptaan Allah ini. Sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe dan like ya. Makasih teman-teman. Buka sampai jam 5 ya. Ini tuh orang bawain. Kalau bagusnya sih pagi. Pagi ya. Sampai 10 ya. Ini setengah 9 sekarang masuknya. Setengah 11. Ya, sampai setengah 11. Oh. Nah, sampai juga nih kita akhirnya di Curug Ibun Pelangi. Teman-teman tahu nggak sih, kalau destinasi wisata ini juga deket sama teras saring Panyawean. Sebenarnya aku datang ke sini bukan di waktu terbaik sih. Aku datangnya jam 12. Sedangkan katanya waktu terbaik di sini itu dari jam 8 hingga jam 10 pagi. Berapa teh? 4. Per orangnya 12.000, buat parkir motornya 3.000. Berarti kalau berempat motornya berapa? 2. Jadi 54. Jadi 54. Jadi berapa tadi per orang? 12.000. Motornya tadi berapa, Teh? 3.000. Pak RT yang berenang sana anak pelitik, Teh. Aku sarankan kalau teman-teman kesini naik motor ya, agar aksesnya lebih mudah. Kita lagi menuju dari tiket pendaftaran tadi, tiket masuk, kita mau Curug Ibun. Curug Ibun Pelangi. Jaraknya cuma 100 meteran. Ini udah mulai ada apa namanya? Marka ya. Atau rambu-rambunya. Hati-hati tangga licin. Nah, jadi sebenarnya Aidil senang banget. Waktu terbaik untuk ke Curug Ibun Pelangi ini adalah jam 8 sampai jam 10 kalau kita mau berburu istilah mereka cahaya ilahi. Tapi coba yuk. Sekarang jam hampir jam setengah 2 siang. Kita lihat situasi seperti apa. Ini nggak panas, dingin malah tadi. Kayak di puncak tadi ya, dingin. Ya. Udah terdengar ya suara airnya. Oh, enak banget nih. Hiburan. Ini banget pohon bambu ya. Seperti sungai dari curug di daratan tinggi kebanyakan, aliran sungai Cilongkrang di sekitar Curug Ibun menjadi lokasi yang menarik untuk bermain air. Tentunya arus sungainya tenang dan terbilang aman untuk dinikmati bersama keluarga. Ya, walaupun mengalir dengan tenang, teman-teman nih perlu meningkatkan kewaspadaannya karena banyaknya bebatuan sungai yang menonjol di sekitar lokasi. Let's go. Lanjut kita jalan. Oke, ini Adi. Ada 2018. Ayo, ini Kak Sen. Mama tak mau apa? Ada bunga khas Kak. Iya. Apa? When the moon started to become blue. Oh.
Nah, teman-teman, yang jadi daya tarik utama di sini yaitu efek pantulan sinar matahari yang menabrak bebatuan serta terkena cipratan air sehingga menghasilkan sensasi bias warna-warni yang indah mirip dengan pelangi. Wah, keren banget ya. Yuk 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 kesini teman-teman. Jadi nih guys, gak hanya sekedar ada air terjun dengan sungainya yang mengalir, Curug Ibun Majalengka tuh juga memiliki view eksotis mirip Grand Canyon di Amerika. Kenapa sih bisa disebut gitu? Katanya ini ya, karena diapit dua buah tebing di sisi kanan dan kirinya, Sungai Cilongkrang dan Curug Ibun terlihat seperti Grand Canyon yang ada di Amerika. Airnya nih ya, juga sesekali berwarna hijau karena pantulan cahaya. Yang jadi daya tarik lainnya di sini yaitu terdapatnya jembatan. Jadi jembatan ini penghubung antara tangga menuju lokasi sungai. Jembatan ini melintang kurang lebih 20 meter dan berada tepat di atas Sungai Cilongkrang. Jembatan ini dibuat menyerupai jembatan gantung dengan konstruksi besi yang kokoh. Dinding-dinding besinya sendiri dicat berwarna-warni sehingga menambah kesan menarik untuk bersuah foto. Kalau misalnya tiba-tiba kelut pipis, tenang aja, ada toiletnya kok teman-teman di sini. Jadi teman-teman gak perlu repot-repot lagi nih buat naik ke atas. Wah, lihat deh teman-teman, Masya Allah, beneran bagus, indah banget di sini ya. Aku sampai gak bisa berkata-kata lagi, karena emang sebegitu itu. Jadi kuyulah kesini. Aku udah mau pulang nih. Ya, berarti berakhir juga nih sesi kita jalan-jalan di Curug Ibun Pelangi. Yaudah teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku. Jangan lupa like, komen, share video aku ke semua orang. Dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lihat ke atas, lihat ke bawah aja.